Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawmu qarhum mithlu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Shadaqallahu al-'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat ke-140, jika kalian merasakan kekalahan, maka sungguh mereka juga pernah melakukan atau merasakan kekalahan sebelumnya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sungguh hari-hari dan kemenangan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya Allah bisa memperlihatkan atau supaya Allah bisa melihat siapa di antara kalian yang beriman, dan supaya Allah bisa menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang syahid. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Shadaqallahu al-'adzim. Ketika kita membahas sejarah kaum muslimin, wabil khusus menjelang atau pada saat awal abad ke-20, akhir abad ke-19, maka kita menemukan wilayah kaum muslimin itu semakin lama semakin mengecil, dan sisa-sisa khilafah Turki Utsmani kemudian menjadi negeri-negeri yang satu dengan lainnya saling terpisah, sebagaimana yang memang direncanakan oleh orang-orang Eropa agar kekhilafahan yang membentang dari Timur Tengah sampai ke Balkan sampai ke Eropa ini akhirnya pecah. Dan isu perpecahan itu sampai sekarang, sampai dengan saat ini masih bisa kita rasakan dampak buruknya. Oleh sebab itu ketika kita membahas tentang sejarah ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau yang lebih benar, tetapi kita melihat bagaimana perpecahan itu mengakibatkan melemahnya kaum muslimin. Oleh sebab itu, salah satu pelajaran yang harus selalu diambil di dalam kajian serial Tarikh Dunia Islam sesi ke-18, kita sudah sesi ke-18 ini berarti sudah setahun lebih. Bahkan kalau ditambahkan dengan kajian sebelumnya mungkin sudah hampir 3 tahun kajian kita di sini, adalah pesan paling pentingnya adalah wahdatul ummah, persatuan umat. Kalau mau menyatukan cara pandang kita masing-masing, apalagi masalah fikih, maka tidak akan bisa pernah kita bersatu dalam hal-hal yang seperti itu, dan tidak perlu juga. Yang perlu kita satukan pada saat ini adalah bagaimana urusan umat Islam, bagaimana penderitaan kaum muslimin, dan persatuan umat ini harus menjadi agenda utama kita dalam setiap aktivitas. Dan berkaitan dengan sejarah yang ingin saya sampaikan hari ini, ternyata sejak tahun 1903, Ibnu Saud yang di sini, yang nama aslinya adalah Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Tetapi untuk kajian kita yang kesekian ini, sekian belas ini, di era Emirat Riyad yang nanti berkembang atau menjadi kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Al-Arabiyah As-Saudiyah, itu dikenal dia ini namanya sebagai Ibnu Saud. Jadi kalau orang Arab sekarang kita ketemu di pasar, di perjalanan, lagi ngobrol, bukan sejarawan, terus dia mengatakan Ibnu Saud, maksudnya yang ini. Tidak ada yang merefer ke Saud yang ini, tidak ada yang merefer ke sini, dan tidak ada yang merefer ke atas-atas. Pasti isi Abdul Aziz maksudnya. Nah, sejak tahun 1903, Ibnu Saud ini kita tahu sudah menguasai Riyad kembali. Sepulang dia dari
dibuangnya dia atau dia melarikan diri ke Kuwait waktu itu, kita dia kembali, dia sudah menguasai Riyadh dan mencoba mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya di dalam dua periode sebelumnya untuk kembali menguasai wilayah tengah Jazirah Arab yang dikenal dengan istilah Najd. Dia menemui seorang kapten intelijen namanya Kapten Firdaus ya, di Bahrain waktu itu, karena di Bahrain sudah ada perwakilan Inggris di sana. Sekedar mengulang untuk mereka-mereka, teman-teman yang mungkin baru datang, sebagian besar data ini saya perolehkan dari debat-debat parlementer yang ditulis dan dicatat di dalam perdebatan parlemen di Inggris dari tahun 1900 sampai dengan 1914 kalau dalam kajian kita ini. Bindernya itu binder keempat volume 121. Parliamentary debates, namanya debat-debat parlemen. Walaupun kita melihat Inggris ini punya kesatuan sikap, kita perlu tahu bahwa di Inggris sana pun ada perdebatan sengit antara apakah membantu satu faksi atau tidak. Nah, Kapten Firdaus ini yang ada di Bahrain ini sebenarnya adalah perwakilan kepentingan Inggris di Teluk Parsi. Karena kita tahu dalam kajian bulan lalu ada jalur kereta api yang awalnya itu merupakan hampir saja menjadi satu kesepakatan antara Turki dengan Inggris, hampir terjadi. Bagi yang mengikuti serial mini seri sejarah yang diputar di Turki namanya Baitan Abdul Hamid ya, yang sampai 20 sekian episode itu, lumayan saya sudah mengikuti. Tadinya saya tidak suka yang namanya nonton-nonton itu, lebih senang baca. Tapi setelah saya ikuti 1, 2, 3, saya mencari-cari ini kalau ada yang tidak historis, sudah selesai. Tapi sementara ini sampai dengan yang ke-8 saya perhatikan, itu cukup akurat secara sejarah. Sampai dia menggambarkan, saya banyak kekagetan di dalam nonton ini, karena ada hal-hal yang menurut saya bukan informasi umum. Harus orang yang senang dengan sejarah, harus orang yang spesialis dalam sejarah untuk mengangkatnya. Jadi ini besar kemungkinan ketika dibuat di Arab ini, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ini ada konsultan sejarahnya yang serius untuk membongkar arsip-arsip itu ya. Jadi ingin saya sampaikan, hampir saja Inggris itu mendapatkan konsesi dari pembuatan kereta api dari wilayah Turki sampai ke wilayah Kuwait sekarang, Basra ya, duluan di wilayah Basra di sini. Tapi karena Inggris ternyata terbukti melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan rel kereta api ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan Turki Utsmani, maka kemudian kita saksikan bahwa setelah itu Sultan Abdul Hamid memberikan konsesi tersebut kepada Jerman yang waktu itu juga menawarkan dirinya. Kenapa harus kerjasama dengan negara-negara kufur? Ya. Mungkin pertanyaan itu terangkat atau kita nanya, kenapa dulu Sultan harus kerjasama dengan Inggris? Kereta api yang beli di Perancis, yang satu-satunya yang buat di dalam negeri itu hanya relnya saja. Ya. Itu pun sudah bagus karena waktu itu berarti sudah punya teknologi baja, ya, pembentukan kereta api, rel kereta api itu sudah bagus. Kenapa harus kerjasama dengan negara-negara Eropa? Nah, ini pertanyaan yang sederhana tapi implikasinya berat. Kita sudah tertinggal ilmu pengetahuan kita hampir 300 tahun. Ketika Eropa kemudian kita tahu masuk ke era revolusi industri, efisiensi di dalam penambangan dan kemudian teknologi perkembangan yang lain, kaum muslimin seperti tertidur. Oleh sebab itulah di akhir abad ke-19 tidak ditemukan satu kemampuan untuk menghasilkan mesin-mesin barang-barang bertenaga uang atau bertenaga listrik dan lain sebagainya. Itu kenapa harus berlaku. Jadi kembali lagi kepada tema utama kita, Ibnu Suman itu mendatangi Kapten Firdaus dan kemudian minta bantuan. Kenapa? Karena dia ingin menguasai kembali wilayah Asar
Karena wilayah Hasa ini di pinggiran sini nih, yang apa namanya menghubungkan antara Kuwait dengan Qatar, itu ada satu wilayah namanya Hasa. Itu strategis tempatnya. Karena apa? Akses satu-satunya Najd ini ke laut. Karena kalau dari Najd ini mau ke Laut Merah tidak mungkin, karena itu melewati satu wilayah Hijaz yang di situ ada pemimpin yang juga tidak akan mengizinkan tempat tersebut. Kalau ke utara ke Irak, wilayah Turki Utsmani. Ke selatan impossible. Karena di selatan itu, kalau kita lihat di petanya itu, ini wilayah bawah ini disebut sebagai Rub al-Ghali. Rub al-Ghali ini padang pasir yang tidak ada apa-apanya, kosong aja. Tidak ada, walaupun ada oasis satu dua. Jadi tidak mungkin tembus kereta apa kendaraan ke atas. Jadi satu-satunya yang mendekat ke laut adalah Hasa. Ditolak tahun 1903. 1904 kita tahu dari kajian kemarin ada pertempuran Buqairah di mana Ibnu Saud itu merasa mendapatkan kekalahan. Itu pun karena tidak dibantu oleh Inggris. Sudah menghadap tapi tidak dapat bantuan. Jadi kalau ada yang mengatakan Inggris tidak punya pengaruh atau tidak punya efek terhadap pendirian kerajaan ini, maka dia berarti masih menyembunyikan datanya. Datang kedua kali. Tapi di 1904 ini ada satu kemajuan yang menarik. Karena apa? Inggris mulai meminta melalui duta besarnya di Istanbul untuk menekan supaya tidak ada, supaya para tokoh-tokoh yang ada di Najd ini kalaupun berperang, kalaupun berseteru dalam kondisi yang tidak sama sekali dibantu. Jadi waktu itu kita tahu Emir Ha'il yang namanya Ibnu Sa'ud juga namanya, tapi Ar-Rashidi, itu dibantu oleh Turki Utsmani. Jadi mulai Inggris mulai sedikit demi sedikit memiliki pengaruh untuk mendikte atau paling tidak mempengaruhi keputusan Sultan. Dua tahun setelah itu 1906 Ibnu Sa'ud beberapa kali, ini saya harus menjelaskan sedikit tentang crucial ini. Crucial states ini adalah sistem Inggris di mana dia tidak melakukan penjajahan secara langsung, tetapi negeri-negeri yang ada di teluk itu, asal mereka mau tunduk kepada kepentingan Inggris, maka mereka akan dilindungi. Tapi Inggris tidak menduduki wilayahnya, maka disebut truce. Dari asal katanya itu perdamaian. Tapi sebenarnya Inggris ingin supaya suku-suku yang ada di atau emir-emir ya, emiran-emiran yang ada di Teluk Parsi dari Korea Utara, Kuwait, Mubarak bin Sabah, kemudian Hasa, waktu itu juga banyak Syiahnya di situ, kemudian Bahrain, kemudian Qatar, belum ada Uni Emirat Arab. Jadi dulu ya Emirat Abu Dhabi sama Emirat Dubai, enggak ada itu apa namanya Uni Emirat Arab, belum ada. Dan di paling ujung itu kita tahu ada Oman, tapi Oman relatif independen, tapi merupakan negeri pertama yang mendapatkan protektorat dari Inggris. Jadi Inggris dengan kapal perangnya, ya, jadi kapal perang itu simbolik sekali. Walaupun cuma satu kapal perang, tapi punya meriam yang besar dan kemudian bisa menembakkan pelurunya sampai ke pedalaman, sampai ke kampung-kampung, itu sudah merupakan wilayah, sudah merupakan alat penggentar waktu itu. Dan Inggris relatif tidak ada yang menyainginya di Teluk Parsi ini. Kenapa? Karena dia sangat dekat sekali dengan India sebagai basis pangkalannya, sedangkan kapal perang yang dimiliki Turki, kalaupun misalnya ingin mengirimkannya, tidak ada jalurnya. Mau kemana dia perginya? Mau keliling, mau lewat terusan Suez? Mesir sudah dikuasai Inggris, jadi tidak mungkin dikasih lewat. Katakanlah dia mau keliling ya, keliling sampai ke Aljazair, sampai ke Maroko, terus muter Atlantik sampai ke bawah, sampai ke Afrika Selatan, naik lagi sampai sana, sudah belum sampai sana sudah kehabisan bahan bakar pastinya. Karena kapal zaman dahulu menggunakan bahan bakar sudah tidak lagi kayu tapi sudah menggunakan batu bara. Makanya ada coaling station itu pangkalan isinya batu bara. Jadi tempat di mana ada batu bara, maka Inggris bikin pelabuhan di situ, dijajah sama mereka. Jadi kapal-kapal perang mereka bisa ngisi bensin di situ. Kapal lain tidak boleh, kecuali sekutunya. Jadi memang secara teknikal, secara geografis, Inggris memiliki kekuatan yang tidak bisa disaingi. Okay. Ya. Kalaupun Turki Utsmani punya kapal yang sama, dan punya galangan kapal yang sama,
walaupun mungkin tidak akan sekelas, tapi tidak bisa diproyeksikan di bawah sana. Oleh sebab itu wajar kalau kemudian dari Oman, dari Abu Dhabi, dari Dubai, Emirat-Emirat ini, ya Bahrain, Qatar, sampai Kuwait, semuanya minta bantuannya, minta perlindungan kepada Inggris. Jadi tidak usah lagi kucing-kucingan urusan itu. Gak bisa. Jadi mau tidak mau seperti itu. Nah, Ibnu Suud itu tahun 1906 beberapa kali ingin disertakan di dalam sistem krusial tadi. Ingin mendapatkan kemewahan istilahnya, kalau istilah saya, kemewahan dilindungi Inggris. Karena semua orang sudah melakukannya. Tapi ditolak, ya, ditolak. Padahal sebenarnya perwira penghubungnya waktu itu pangkatnya masih mayor, Percy Cox ini. Nanti naik apa namanya pangkatnya sampai di jenderal. Ya, Percy Cox ini sudah memberikan semacam restu. Kalau menurut Sir Percy Cox ini strategis, kalau bisa mendukung atau merespon proposal Ibnu Suud ini menguntungkan untuk Inggris. Tapi Inggris di London masih tidak mau menginginkan adanya bantuan secara langsung kepada Ibnu Suud, karena Inggris masih mencoba melobi Sultan Abdul Hamid untuk menyerahkan konsesi tersebut, kereta api tersebut, ke balik lagi ke Inggris. Ingat ini, kalau kita lihat tahun 1906 Sultan Abdul Hamid kedua yang berkedudukan di Istanbul sudah hampir di ujung masanya. Nah, itu kembali lagi kalau mau tahu seperti apa, kalau nggak mau baca buku terlalu rumit, ya. Pantau itu Baitat Abdul Hamid itu. Baitat itu maksudnya capital city, ibu kota. Ya. Di situ jelas sekali digambarkan secara apik oleh sutradara ini. Walaupun saya tidak terlalu suka bagian yang apa, perempuan-perempuan yang ada di istana itu, ya, politik sana, politik situ. Kalau bisa dihilangkan, tapi nanti nggak laku dijualnya. Khusus kalau saya itu khusus laporannya saja, cerita tentang politik dan militernya saja. Tapi kan tidak mungkin, pasti nanti boring filmnya. Tapi menarik ketika kita lihat Sultan Abdul Hamid itu di tahun-tahun ini sudah mulai kerepotan. Kenapa repot? Karena di dalam Turki sendiri ada golongan namanya Turki Muda. Ya, Turki Muda. Turki Muda ini adalah sekelompok perwira dan birokrat-birokrat lulusan Paris, lulusan Inggris, London dan sebagainya, itu yang menginginkan sistem pemerintahan itu berubah dari kekhilafahan absolut, dari apa namanya kerajaan absolut begitu istilahnya, ke parlementer, supaya nanti sultan ini bukan satu-satunya pengambil keputusan akhir. Jadi mereka itu sudah siap-siap untuk mengganti. Bahkan Sultan Abdul Hamid pernah dipaksa untuk menandatangani pembukaan parlemen di tahun 1876. Tapi dengan cepat dilihat pada saat itu yang bakal masuk ke dalam parlemen ini adalah hanya dari kalangan mereka, dari kalangan Turki Muda. Maka kalau ada voting pasti kalah. Sedangkan Sultan belum terbiasa memiliki satu sistem parlementer di mana kemudian pejabat-pejabatnya digalang untuk menjadi anggota parlemen. Nah, itu nanti akan jadi runjam lagi. Tapi supaya tidak melebar, saya mengatakan tahun 1906 ini 2 tahun sebelum Turki Muda melakukan kudeta. Dan nanti 1909, 3 tahun setelah peristiwa ini, Sultan Abdul Hamid itu dimakzulkan. Satu-satunya sultan yang dibebas tugaskan dari kekhilafahannya oleh parlemen. Itu sisi gelap apa namanya sejarah Turki Muda yang disebut dengan Young Turks. Young Turk karena dia menggunakan bahasa Prancis karena didirikan awalnya itu asosiasi ini di Paris. Baik, sampai situ ya. Jadi ditolak Inggris. Kenapa? Karena Inggris belum berminat untuk urusan legend ini, dan Inggris kepingin masih mengambil hati sultan supaya memberikan rel kereta api itu penting sekali nilainya. Kalau sekarang mungkin triliunan. Dulu pakai uang emas, ya, belum ada bank, sudah ada bank tapi belum secanggih sekarang. Sudah ada jual saham tapi belum secanggih sekarang. Tapi inilah bawa pertama. Tapi ada perintah untuk si Percy Cox ini. Percy Cox ini bisa besar.
Rata-rata perwira Inggris ini yang ditugaskan untuk dunia intelijen, dinas intelijen di Timur Tengah ini basisnya itu di Kairo. Sir Percy Cox ini mendapatkan training bahasa dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan emir-emir yang ada di situ. Dia dapat tugas untuk membina hubungan dengan Ibnu Saud supaya kalau lobby kepada Turki ini tidak berhasil, maka Inggris akan memberikan asistensi kepada mereka. Nah, ini kira-kira bisa. Jadi kalau kita sudah di antara kita sendiri sudah saling sikap, saling supaya enggak keliru. Sudah ada permusuhan di antara kaum muslimin, maka yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah pihak ketiga yang kita undang. Kita undang orang itu untuk menengahi, senang banget ya. Sebagaimana dulu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia dibantu sama Belanda, sama VOC. Ya kan, bantu yang satu untuk membantai yang lain. Nanti kalau sudah selesai, yang satu ini dialahkan pula. Akhirnya VOC bisa berkuasa. Hampir seperti itu, tapi beda berapa ratus tahun. Nah, faktor Syarif Hussein bin Ali. Siapa Syarif Hussein bin Ali? Syarif Hussein bin Ali ini adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi syarif, menjadi kepala kota Mekah. Jadi walaupun kota Mekah dan Madinah sampai ke Yaman itu wilayah Khilafah Turki Utsmani, tapi Sultan memberikan otonomi, semi-otonomi kepada para syarif. Ya, dulu istilahnya ada Sayyid Syarif, yang menunjukkan dia masih keturunan, ada keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu untuk memimpin Mekah. Jadi sejak tahun 1517 ketika Sultan Salim pertama menguasai wilayah ini, 1517 lah, ya, tahun-tahun di mana Melaka di Malaysia itu dikuasai sama Portugis, tahunnya hampir sama, itu diserahkan kepada para syarif. Nah, kebetulan giliran tahun 1908 ini syarifnya itu Hussein bin Ali, ya, dari keluarga ini bukan Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya, jauh banget nih. Nah, di sini berapa tahun? Berapa ratus tahun? Ya. Ini saja 200 tahun, ya. Padahal di atasnya lagi. Karena ada yang nanya waktu itu, jadi Hussein bin Ali ini berarti cucunya Nabi, bukan itu kejauhan, ya. Jauh sekali. Ketika dia masuk, salah satunya peristiwa besarnya adalah di Madinah itu rel kereta api yang dibangun itu sampai ke kota Madinah. Sultan Abdul Hamid kedua mencanangkan untuk rel kereta api khusus dari kota Damaskus sampai ke Madinah, dan rencananya sampai ke Mekah kalau enggak pecah perang dunia ke satu, itu dananya dihimpun dari kaum muslimin sendiri. Kalau jalur yang sampai ke Baghdad itu memang menggunakan patungan dana investasi dari berbagai pihak asing, tapi khusus dari Damaskus ke Amman, ke Ma'an, ke Tabuk, masuk ke Al-Ula, masuk ke Madinah, dan kemudian rencananya sampai Mekah, itu dibuka khusus donasi dan pendanaan dari khalifah sendiri. Padahal kas Turki Utsmani sudah nyaris bangkrut. Ya. Bahkan sehari-hari untuk untuk istana Yildiz itu, Yildiz Sarayı, istananya itu sudah bukan lagi di Topkapi, bukan lagi di Topkapi, tapi sudah di Yildiz. Itu untuk sehari-hari, biaya sehari-hari itu betul-betul keluar dari kocek Sultan sendiri. Negeri sudah mulai bangkrut. Sudah lama sebenarnya bangkrutnya. Makanya di zaman Sultan Abdul Hamid itu sudah banyak penghematan. Nah, biaya datang, pembiayaan itu, wakaf bentuknya, itu datang dari penjuru-penjuru dunia. Ya. Saya punya data, saya punya buku yang berkaitan dengan pembangunan rel kereta api Hijaz ini, tahun 1900 sampai 1908 itu. Itu wakafnya datang dari India, ya, dari Singapura, dan bahkan ada patungan dana yang dikirim dari Batavia. Lewat siapa? Lewat para habaib, lewat pengajian-pengajian di Batavia. Itu dikumpulkan dana, dikirimkan ke Istanbul. Bagaimana caranya itu sudah satu cerita tersendiri. Karena zaman dulu kan gak bisa transfer, uang harus dibawa cash. Cash belum, bukan berarti kertas, tapi koin itu dibawa ke sana. Itu saja sudah satu perjuangan tersendiri. Itu dicatat.
Dan sekarang alhamdulillah arsip-arsip di Istanbul ini kan sedang digitalisasi. Sehingga banyak nanti bisa kita baca langsung. Hanya saja bahasanya menggunakan bahasa Osman Leja. Osman Leja itu bahasa Turki, bukan Turki modern, Turki lama, yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang ada beberapa pengecualian untuk mengeluarkan bahasa Turki. Ya. Nah itu kalau bisa menguasai bahasa tersebut, ya, istilahnya kalau ke Istanbul datanya ada semua. Termasuk yang teman saya baru pulang dari Istanbul membawa data tentang bantuan-bantuan Turki kepada banjir-banjir di Bogor, banjir di Tasikmalaya. Datanya ada. Selama ini belum pernah dibuka. Nah, ini kalau sudah dibuka, saya perkirakan 10 tahun ke depan hubungan antara Indonesia dengan Turki itu bukan lagi simbolis, tapi historis. Ya. Tunggu saja, karena sudah mulai diterbitkan. Dulu ditutup itu oleh Sultan. Kenapa ditutup? Karena yang mau menelitinya sebagian besar non-Muslim. Khawatir mereka pegang duluan data itu, menerbitkan buku duluan, meracuni otak kita. Jadi waktu itu berpikirnya agak sedikit, apa istilahnya, konservatif. Data itu ditutup, makanya sebagian dari arsip-arsip itu belum dibuka semuanya. Alhamdulillah masih disimpan. Ketika Turki Utsmani ditumbang atau ditumbangkan pada rejim sekuler yang nantinya dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk itu, banyak arsip-arsip itu yang dijual. Dijualnya itu bukan sebagai arsip sejarah, dijual sebagai kertas apa kalau masa kita, dikiloin. Teman-teman yang ke sana sedih, ada beberapa bagian-bagian yang hilang dan para profesornya waktu dulu dipaksa untuk diam. Nah, rejimnya tidak bersahabat dengan kaum muslimin dulu. Nah sekarang mulailah dibeli lagi itu kertas-kertas yang tertimbun di Bulgaria, di Rumania itu dibawa, dibeli lagi arsip-arsip itu untuk dibawa ke Turki lagi, karena di situ catatan sejarahnya lengkap. Karena Turki Utsmani ini termasuk satu bangsa, alhamdulillah ada bangsa Turki yang masuk Islam sehingga menjadi seperti kekhilafan Turki Utsmani. Rajin itu dalam pencatatan, bagus dan rapi dalam pencatatannya. Ya. Ini syarat untuk memimpin dunia. Sudah ngelantur kemana-mana, balik lagi sini. Jadi 1908 kereta api itu, rel kereta api itu sudah sampai di Madinah. Jadi jamaah haji dari Mesir tinggal istilahnya ke wilayah Yordan, nanti di situ bisa ikut keretanya. Kalau orang-orang Yordan sekarang, ya dulu mau haji bisa ada pilihan naik kereta api, ya, dari Yordan bahkan dari Suriah. Nah, diangkatlah beliau ini Syarif Husain bin Ali, dan satu lagi jasanya Syarif Husain bin Ali ini berjasa bagi Turki Utsmani karena turut dalam ekspedisi militer ke Yaman. Karena Yaman dulu merupakan provinsinya Turki, ya, provinsi Turki. Nah ini menarik dengan dunia perkembangan dunia sekarang. Ya. Kenapa misalnya Turki membantu negeri Somalia, ya, membantu negeri-negeri Afrika, membantu sampai ke Myanmar, bahkan Indonesia pun mereka bantu pernah ketika kita tsunami dan seterusnya banyak. Ya. Karena memang dari dahulu pada Sultan ini sangat peduli dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia Islam. Jadi waktu itu contoh menarik adalah ketika Sultan waktu itu mengirimkan, pernah mungkin sudah pernah baca, jangankan kaum muslimin, waktu itu orang-orang Irlandia itu sedang mengalami paceklik 1876, tahunnya sebelum Muhammad, sebelum 1854, sebelum zamannya Sultan Abdul Hamid II. Itu orang Irlandia lagi kelaparan. Dan kalau kita buka sejarahnya itu kelaparan yang disengaja oleh orang Inggris. Karena Inggris dengan Irlandia gak akur itu, sering perang. Dijajah karena negerinya Irlandia juga. Pulau yang namanya Irish itu. Irish orangnya, Ireland juga dikuasai sampai sekarang. Sebagian masih dikuasai. Hampir mati orang-orang. Dikirimlah kapal berisi makanan dan menyelamatkan mereka. Dan itu tercatat di dalam sejarah Irlandia. Maka orang Irlandia, perhatikan dukungannya kepada Palestina, berarti kan? Ya, lihat berita-berita sekarang. Jangan ngadilin TV, karena kalau TV itu cuma TV One aja yang benar. Yang lain kita, mohon maaf ini, ya. Sangat-sangat tidak sepertinya itu punya apa istilahnya bad feeling dengan kita. Kenapa? Saya nggak ngerti.
Jadi harus banyak literasi, kita harus baca. Itu dicatat di dunia, bahkan apa namanya ada bukti-bukti. Makanya orang Irlandia sampai sekarang itu dianggap tidak dianggap sebagai orang Eropa oleh Eropa yang lain, karena dianggap terlalu inilah terlalu berbeda dengan mereka yang lain. Padahal agama mereka Irlandia rata-rata sebagai pusat Katolik. Baik, sampai di sini. Syarif Husain bin Ali berjasa karena apa? Karena Turki waktu itu harus menumpas apa istilahnya pemberontakan yang terjadi di Yaman. Jadi di Yaman, Yaman itu dari dulu. Ya. Yaman itu kapan ya? Terakhir mereka baik-baik aja gitu. Mungkin zamannya Rasulullah SAW. Ketika sampai dengan zaman akhir Muawiyah atau zaman akhir Daulah Umayyah. Setelah itu di zaman setelah itu pun sudah banyak sekali pemberontakan demi pemberontakan. Karena memang tempat di mana Syiah itu berebut-rebut tempat. Oleh sebab itu ketika Turki Utsmani ingin mengirim pasukannya ke Yaman waktu itu ya, di selatan sini, maka dia perlu jalur yang aman di sini. Maka inilah jasa dari Syarif Husain bin Ali, ya, membuka wilayah Asir dan Abhah atau Absah Abhah, ya, supaya kampung ini wilayah ini Yaman ini sampai. Nah ini paling ujung yang pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Baik, tenang. Keberhasilan Syarif Husain bin Ali di selatan Hijaz ini mendorong akhirnya dia kepengen ekspansi sampai ke timur. Nah disinilah nanti dia bersinggungan dengan Emirat Najd. Oleh sebab itulah nanti jadi masalah baru antara Emirat Najd ini yang kemudian menjadi kerajaan Saudi ini dengan apa namanya Hijaz. Nanti akan ada masalah-masalah di kemudian hari. Tanggal yang perlu kita catat untuk kita ketahui, bukan dirayakan, jangan dirayakan, tanggal 27 April 1909, tahun di mana 5 orang datang ke istana Yildiz menyampaikan surat pemberhentian tugas. Padahal bukan mereka yang angkat, tapi mereka yang berhentian. 27 April 1909. Banyak sejarawan yang menganggap sebenarnya sejak 1909 itu Turki Utsmani itu sudah tidak lagi di kelola atau tidak lagi keputusannya diambil oleh para sultan. Walaupun setelah itu ada yang menggantikan, ya, tapi sudah bukan lagi tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi semacam boneka saja. Yang megang waktu itu Turki Muda, terdiri dari 3 orang jenderal, 3 pasha. Makanya dalam bahasa Turki disebut pashalar, generals, lar itu jadi apa istilahnya jamak. Ada 3 orang, Talat Pasha, Jamal Pasha, Enver Pasha. 3 orang ini yang membawa Turki Utsmani masuk dalam kancah Perang Dunia ke-1 dan kalah. Nah waktu itu Sultan Abdul Hamid II masih hidup sampai tahun 1918, tapi dikurung, istilahnya di apa istilahnya tahanan, tawanan, karena ada orang tawanan kota, tawanan dia tawanan istana. Jadi masih tetap di istana, ya, istana yang kecil, tapi nggak boleh ngapa-ngapa. Sampai 1918 dia tahu betapa porak-porandanya kekhilafahan. Dia tahu bagaimana kekalahan yang menimpa kaum muslimin. Sedih ya, karena beliau selama hampir 35 tahun mengupayakan supaya negeri ini satu. Bahkan orang Armenia, orang Serbia, orang Kurdi dan lain sebagainya tidak pernah merasa di luar bagian dari Turki. Tapi ketika dipegang oleh Pashalar, orang-orang selain Turki merasa tidak nyaman di bawah Turki Utsmani. Makanya sejak tahun 1909 sebenarnya cinta rasa kekhilafahan itu sudah hilang. Walaupun betul-betul institusinya baru dirubuhkan 1924. Bertahap, dua tahap. 1922 hilang kesultanannya, 1924 hilang kekhilafahannya. Bergantilah menjadi Republik Turki. Itu bisa. Supaya tahu, supaya arti secara paralel. Ya berapa sekarang? 15 menit lagi, mudah-mudahan masuk tahun 1910. Bahkan karena mungkin Ibnu Zuhud ini merasa kok gak berhasil melobi Inggris, akhirnya dia sendiri yang bertemu langsung. Kalau sebelumnya dia kirimkan utusan, dia datang sendiri ketemu Kapten Shakespeare. Pertama saya baca Shakespeare, ya, ini bukan Shakespeare yang bujangga itu, bukan, ya. Tapi ada namanya Kapten Shakespeare, ada, dan saya cek merupakan ini orang-orang yang lebih dahulu turun ke wilayah Timur Tengah sebelum Thomas Edward Lawrence. Kalau selama ini kita selalu membayangkan Inggris di Jazirah Arab, langsung ke otak kita Lawrence, gitu kan? Lawrence. Banyak yang enggak banyak yang belum tahu siapa Percy Cox, siapa, ya, Shakespeare itu siapa. Tak tahu.
Padahal ini adalah orang-orang yang lebih dahulu mendahului. Jadi senior-seniornya Lawrence. Tapi yang paling terkenal Lawrence, sampai dibuatkan filmnya Lawrence of Arabia. Ya. Film itu agak sedikit melenceng banyak, agak sedikit banyak melencengnya dari sejarah. Tapi kalau kita lihat alurnya secara umum lumayan menggambarkan bagaimana pertemuan dengan anak-anaknya Syarif Hussein bin Ali. Hussein bin Ali itu punya empat anaknya, pertama Ali bin Hussein bin Ali yang paling tua yang tinggal di Mekah. Kemudian yang kedua siapa? Faisal bin Hussein bin Ali. Ini yang paling aktif Faisal ini. Bahkan dia yang istilahnya mengejar Turki Utsmani itu sampai ke Damaskus. Kemudian yang agak lebih diplomatis namanya Abdullah bin Hussein bin Ali. Ini yang nanti menjadi cikal bakal kerajaan Yordan. Jadi Abdullah itu, ya. Jadi yang rajanya sekarang kan, itu cucu cicitnya. Ya. Dan yang paling kecil Zaid. Zaid ini jarang diangkat. Dia nanti munculnya di Irak. Zaid bin Hussein bin Ali. Jadi ada empat anaknya yang laki-laki, tempat-tempatnya digarap, ya. Di istilahnya digarap apa? Kayaknya enak kan? Dipengaruhi oleh Thomas Lawrence. Di dalam buku Thomas Lawrence itu, Thomas Edward Lawrence, Lawrence of Arabia itu, dia menulis buku yang judulnya Seven Pillars of Wisdom. Itu dia lagi nongkrong di Wadi Rum, Wadi Ram, itu dia nulis itu. Sambil istirahatnya nulis itu, sambil memandang Wadi Ram. Dia katakan, si Ali, too old to lead, istilahnya bahasa dia apa? Terlalu tua untuk memimpin. Faisal, terlalu ambisius. Abdullah, tidak bisa dipegang. Dia punya otaknya sendiri. Zaid terlalu muda untuk disentak. Dia punya kayak semacam apa namanya pandangan pribadi dia, personal dia kepada anak-anaknya Syarif Hussein. Karena dia ditugaskan untuk memastikan supaya Syarif Hussein bin Ali ikut di dalam pemberontakan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi Sir Percy Cox nanti ya menggarap keluarga Ibnu Saud. Ya. Nanti Thomas Lawrence menggarap keluarga Syarif Hussein. Jadi dua-duanya di istilahnya dipengaruhi dari dalam. Itu dunia waktu dulu. Di tahun 1910, kira-kira zaman dengan kita 100 tahun yang lalu perang ini. Pada waktu itu Turki Utsmani sudah diambil alih oleh Turki Muda, saya sudah jelaskan. Dan Turki Muda ini bahasa yang berkembang adalah Turki untuk Turki. Jadi dia menganggap kalau bukan Turki, bukan asli Turki, maka diragukan loyalitasnya kepada Turki. Makanya makin banyak orang-orang berontak. Orang Armenia berontak, orang Kurdi berontak, orang sebagian orang-orang Albania yang masih ada berontak. Apalagi orang Arab. Banyak yang sudah mulai merasa tidak lagi melihat Turki Utsmani sebagai rumahnya. Padahal sudah 600 tahun kurang lebih perjalanannya itu. Di mana seluruh bangsa punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Tahun 1911, ya, Emir Ibnu Saud kembali bertemu dengan Shakespeare dan topiknya pengusiran Turki. Shakespeare dan Cox setuju, tapi Inggris menolak. Kembali lagi. Tapi orang ini giginya luar biasa. Ya. Saya cuci jempol. Ya. Raja gelas nanti jadi raja. Raja pertama kerajaan Saudi. Ya. Kalau di sini masih dikenal sebagai Emirat Riyadh. Kalau di sini dikenal sebagai Emirat Diriyah, walaupun secara garis sejarahnya sama, satu keluarga, keluarga Muhammad bin Saud. Nah, ditolak oleh Inggris. Kenapa? Karena masih mengejar upaya. Jadi sampai dengan tahun 1911 itu akhirnya Ibnu Saud berpikir, ini Inggris kok nggak mau-mau ngasih bantuan? Kenapa? Padahal lawannya sama Turki Utsmani. Padahal mereka siap tinggal di garis depan, siap tinggal dibantu saja. Karena waktu itu kekhawatiran Ibnu Saud adalah mengulangi kesalahan dia waktu transisi dari Abdul Rahman ke Abdul Aziz ini. Ketika Abdul Rahman kalah ketika dibukul oleh pasukan Rashidi. Itu yang mereka khawatir. Jadi mereka ingin memastikan supaya masa depan setelah kerajaan ini aman. Ya. Ini di sini. Makanya kalau kita lihat ini sebenarnya secara generasi cuma dua generasi. Masih hidup nih kan. Raja Salman masih hidup. Raja Salman itu anaknya langsung Abdul Aziz. Yang kita lagi bahas dari tadi, Ibnu Saud ini, itu bapaknya Raja Salman yang masih hidup sekarang, yang menjadi raja. Nah, Muhammad bin Salman itu cucunya. Generasi cuma tiga level. Jadi ini kita belum bicara ratusan tahun, kita baru bicara 100 tahun lah.
atau lebih, sekarang sudah 2018 ya. Nah, 1918 itu akhir perang dunia ke-1. 1918 itu ada perjanjian Mudros, Turki Utsmani dipreteli. Jadi betul ini pas 100 tahunnya tumbangnya atau di kalahkannya Turki Utsmani, dibawa ke kepemimpinan Turki muda, bukan sultan. Yang kalah bukan sultan. Tapi di kambing hitamkan kepada sultan. Itu hebatnya siapa namanya, liciknya Mustafa Kemal itu nanti. Ya. Baik, lanjut. Sudah waktunya. 10 menit mudah-mudahan cukup, 9 menit. Tahun 1911 Syarif Hussein bin Ali ada insiden berhasil menangkap adik dari Ibnu Sumud, berarti namanya Sa'ad bin Abdul Rahman. Ada garis satu lagi tapi enggak jadi raja. Ditangkap sama dia dan ini dipakai untuk menekan. Ya, menekan Syarif Hussein bin Ali agar tidak lagi apa istilahnya membuat kekacauan pada 1912 Ibnu Sumud mengirim proposal terakhir. Ya, kalau kami dibantu juga kami akan serang sendiri. Ngancam dia, berani ngancam Inggris. Hebat juga. Kenapa sebenarnya beraninya ini? Karena ada alasan. Karena waktu itu Turki sedang perang sebelum perang dunia pertama menghadapi Italia di Trablus. Trablus itu Tripoli yang ada di Libya sekarang. Jadi dahulu Libya itu juga bagian dari Turki Utsmani. Ya, Libya. Bahkan di Libya itu ketika pecah perang lawan Italia banyak jenderal-jenderal yang sebelum jadi jenderal tapi ya perwira menengah yang ditugaskan di sana, termasuk Mustafa Kemal. Mustafa Kemal itu pernah turun di Libya waktu dia masuk pakai jenggot tebal sekali. Ini kata orang Mustafa Kemal ketika masih benar maksudnya masih muda. Kamu salah, nanti kalau muda kan setelah jadi tua juga nggak akan semuanya jelek kan. Ketika dia masih lugu, mungkin pagi sepasnya lugu. Banyak foto digambarkan dia itu ikut berperang, memerangi Libya di sana. Makanya ini pengalaman perang yang bagus. Karena apa? Nanti di perang dunia ke-1 dia kembali lagi menjadi jenderal di Italia. Dan waktu itu Arnaut Makedon ini Albania dan Makedonia. Kalau Makedonia kan sekarang jadi negeri sendiri, negara sendiri. Dulu itu wilayah itu seluruhnya. Yunani itu juga provinsi saja, provinsi Turki. Semua negeri-negeri di Balkan itu, sebagian besar negeri Balkan itu provinsi. Rumania, Bulgaria, Albania, Yugoslavia, Serbia, dulu itu provinsi saja. Seluruhnya di bawah wilayah Rumania. Dibagi-bagi sancak-sancak provinsi. Makanya kalau saya pernah ke Edirne, ini sudah jalan paling ujung nih, sebelah sana sudah Yunani, ya. Pos penjagaan, pos perbatasan. Ada panah kecil saya foto. Kenapa saya foto tulisannya Yunanistan, bukan Greek? Ya. Kalau Greek itu berarti Greek Yunani. Nah, mungkin ini juga nih perasaan orang Turki bahwa dia dulu pernah berkuasa di sana. Maka ditulisnya papannya kecil sekali kayak papan jalan, sama dengan nama jalan. Kalau itu kan perbatasan, gede gitu kan. Iya, papan kecil saja. Cari-cari yang besar nggak ada. Yunanistan. Saya bilang kenapa dikasih stan? Setahu saya yang pakai stan ini Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, ya, negara-negara di Asia Tengah. Kok di sini dibuat Bulgaristan? Iya, karena itu dulu stan katanya. Itu cuma salah satu provinsi kami. Nah kebetulan yang antar kita itu, ya, nanti saya bilang mungkin nggak suatu saat Yunani jadi provinsi Turki. Oh bisa, senang dia diomongin apa mungkin? Senang ya. Turkinya tuh. Emosi Turkinya terang. Nah, jalan lagi ke Edirne ke utara, jalannya kalau diturunkan sampai ke perbatasan Bulgaria, sama pelangnya kecil seukuran pelang jalan, tulisannya Bulgaristan. Demi Allah saya tidak mau ada di Facebook saya gambar, saya bukan saya foto saya aku nih. Betapa tuh itu. Kalau diteruskan kan perbatasan tinggal itu kan, kalau diteruskan sebenarnya bisa ke itu mungkin pasang semua stand namanya. Nah inilah orang Turki. Ketika mereka lagi perang besar-besaran di Balkan, perang juga di Tripoli, nah kesempatan kata Ibnu Sumud, kalau saya serang sekarang, maka mereka tidak akan mungkin menghabiskan waktu dan energinya untuk menyerang kami yang tidak punya. Ingat ini, tahun 1912 ini minyak belum ditemukan di Hufuf. Hufuf atau Hufuf di Hasa, belum ditemukan. Jadi memang Inggris juga tidak ada insentif untuk bantu. Legend.
Gak ada natural resources. Beda nanti setelah tahun 1922. Mulai orang berbondong-bondong masuk ke sana kan. Termasuk nanti Inggris juga dikadali sama Amerika kan. Amerika juga tertarik begitu ada minyak kan. Begitu ada minyak maka masuklah demokrasi. Senangnya orang Amerika begitu kan. Jadi inilah kondisi. Baik, kita lanjut sebagai penutup ini. Mudah-mudahan masih boleh cepat main tadi. Proposal tahun 1912 disertai ancaman. Kalau tidak juga kami dibantu sama Inggris, maka saya akan kalau berhasil menguasai Asia ini akan menyerang Qatar, menyerang Abu Dhabi, menyerang Dubai. Inggris gak panik, sudah lama menjadi negeri besar. Cuma ketawa saja. Baru kemarin minta bantuan, sekarang ngancam. Ya, dianggap anak kecil saja gitu. Nah, dibiarkan saja sama Inggris sampai di mana sih dia kemampuannya bisa jadi dibiarkan saja. Kenapa? Fokusnya masih kepada normalisasi dengan Turki Utsmani. Masih berharap. Kapan Inggris berhenti berharap dari Turki kapan? Ketika perang pecah perang dunia satu. Setelah tidak mungkin lagi bergeser Turki. Jadi Turki itu sampai dengan menjelang perang dunia satu masih menganggap bahkan ya, ada rencana untuk bersekutu dengan Inggris. Sultan itu sudah bikin proposal hitung-hitung. Sebenarnya lebih untung kalau bersekutu dengan Inggris. Mengalahkan Jerman, Austria, dapat Balkan lagi. Kan Balkan banyak negeri yang hilang kan. Tapi Pasalar siapa tadi? Jamal, Talat, sama Enver, Edwer itu Anwar maksudnya, Anwar Pasha. Semuanya sepakat mereka harus memihak Jerman. Perang Dunia I kita tahu dimenangkan oleh Sekutu, ya, Central Power, Inggris, Prancis, Rusia. Ketika mereka menang, ya otomatis kalau di pihak yang kalah kita termasuk negeri yang dikerak-kerak. Nah, itu dia kira-kira kesalahannya mungkin di situ. Ya. 9 Mei 1913 Ibnu Suman akhirnya betul-betul menyerang. Ya. Menyerang siapa? Turki Utsmani. Jadi kalau ada yang mengatakan, ah gak pernah kita nyerang Turki Utsmani. Karena ada juga yang suka denial ya. Maka gak ada itu kan data-datanya data dari sana. Ini ingat tahun ini sudah ada foto, sudah ada telegram, ya. Sudah ada kapal perang, sudah ada mesin, sudah ada pesawat sudah ada. Karena pesawat pertama kali dipakai untuk perang itu di Libya, yang pakai Itali. Bom pertama, bomnya masih dijangkrik di itu, jadi belum otomatis, masih manual. Jadi data bukti itu ada, jadi ada juga kalau kemudian ada yang masih menantang. 9 Mei 1913 Ibnu Suman menyerang pos militer Turki Utsmani di Hufuf, di Katif, ya, di luar dugaan atau di, saya juga lagi cari-cari gitu. Kenapa ngotot banget dengan Hasai? Dan kebetulan pun nanti 1922 minyak temu di situ. Saya masih menduga ini ada alasan yang lebih logis. Gak mungkin nggak tahu sama sekali. Wallahualam. Sementara ini belum ketemu datanya. Ya. Adalah menyerang dan yang bikin tragis itu adalah pasukan Turki ini mungkin karena sudah lama gak perang wilayah itu kan gak pernah ketemu perang udah lama banget jadi sudah mungkin sudah lupa nembak, lupa apa yang gak tahu. Jadi hanya dalam 2 hari nyerah. Kontras dengan nanti ketika Jenderal Umar Fahruddin Pasha ketika bertahan di Madinah 3 bulan lamanya setelah putus dari wilayah lain. Ini 2 hari nyerah. Mungkin jenderal apa istilahnya yang naiknya karena apa namanya nepotisme mungkin nah, teman dekat keluarga masih kerabat dinaikin ketika berhadapan dengan perang nggak berani terjadi seperti itu. Memalukan untuk satu korps tentara bertentara Turki yang pernah menaklukkan Konstantinopel pernah bikin apa namanya takut Vatikan pernah ngirim kapal laut untuk membantu kaum muslimin di Andalusia, pernah kirim pasukan sampai ke Aceh melawan, membantu pejuang Aceh untuk melawan Portugis, pernah kirim pasukan sampai ke Goa, ke Surat, bantu raja-raja muslim ketika berperang dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Kok ini perang 2 hari nyerah? Jadi kontras menurut saya ini gak masuk akal gitu. Tidak sesuai dengan tradisi kemiliteran mereka.
yang gigih tiba-tiba dengan mudah. Tapi itu sejarah. Saya mau bohong-bohongi, ya hapus saja slide ini, pura-pura nggak ada, bisa. Ya, banyak yang nggak tahu juga kan. Tapi ya itu, kejadiannya seperti itu. Jadi mungkin perlu suatu saat, buat saya sendiri, mencari kenapa sebenarnya sedemikian mudahnya menyerah. Apa yang jadi masalah? Apakah watilkal ayyam munadawi duha bainan nas? Ya, waliyallahu alladzina amanu. Jangan-jangan itu. Masalahnya keimanan. Atau nggak mau jadi syahid, nggak mau diambil Allah sebagai syahid. Ya, ada juga orang yang takut mati kan, kubur dunia, pokoknya yang kelima. Mudah-mudahan ada datanya sebesar. Bermain politik, nah ini hebatnya Abdul Aziz, hebatnya ini. Setelah dia nyerang, berkuasa di Hasa, dia pukul mundur pasukan Turki, sengaja nggak dibunuh sama dia, disuruh pulang aja, pulang. Kasih tahu betapa kami. Apa istilahnya, mengampuni kan kita. Setelah sampai sana, tolong bawa surat ini, kirim, dikirim ke Gubernur Basra, Gubernur Turki di Basra. Dia katakan, mohon maaf sedalam-dalamnya, kami terpaksa nyerang Hasa karena ada urusan-urusan antar orang Arab, tapi bukan berarti kami keluar dari ketaatan kami kepada Turki. Hebat ya. Dia serang, dia kuasai, terus dia minta maaf. Keren ya? Kok kayak mirip-mirip kejadian sekarang gitu ya? Dia bikin masalah, dia bunuh, terus dia minta maaf. Belum, belum minta maaf. Hebat gitu ya. Politik ini. Gak ada urusnya sama agama, ini politik. Dia serang di situ. Dia kuasai tempat itu, tapi kemudian dia minta maaf. Nah, Sultan belum, masih ada Sultan. Sudah tidak ada di Pasalar kan? Belasan sudah, nggak ada lagi sultannya, masih ada tapi Sultan Mehmed V Roshad namanya yang lagi megang sampai akhir perang yang satu yang meneruskan tuh masih saudaranya Sultan Abdul Hamid namanya Sultan Muhammad V Roshad, Mehmed tulisannya V Roshad, nanti ada Mehmed ke-6 penutupnya itu Wahiduddin, nah itu terakhir dia yang disikat oleh siapa Mustafa Kemal. Jadi Sultan nggak bisa ngapa-ngapain, ada simbolis gunting pita dan lain sebagainya, tapi kebijakan diambil sama Pasalar. Ibnu Saud ingin menjadi kekuatan regional dan jadilah dia kemudian dikenal sebagai nanti sebagai orang yang membuat satu babak sejarah baru, yaitu sejarah kerajaan Saudi yang ketiga. Jilid satu gagal hancur oleh pasukan Mesir, jilid dua gagal hancur oleh Rashidi, tapi tidak gagal total, lari ke Kuwait. Kebetulan Kuwait waktu itu dilindungi sama Inggris. Kalau tidak punah, karena pasukan Rashidi kekuatannya 3 kali lipat, tidak mau dibabat semua, tidak mau dihabis, mau dihabisi semua sama Kuwait. Tapi terhenti. Nah yang ketiga, Abdul Aziz sudah tahu perang sendirian, harus ada backup. Makanya nanti ketika menjadi kerajaan Najd, kemudian menguasai kedua tanah suci. Menggeser kedudukan Syarif Hussein bin Ali menjadi kerajaan Najd dan kerajaan Hijaz, di merger tahun 1924-25 menjadi kerajaan Arab Saudi. Apa sejarahnya sejarah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterpecahan di kalangan kaum muslimin ini tidak makin parah di masa kita sekarang. Mudah-mudahan. Saya melihat Turki pun sudah bisa melupakan, walaupun Erdogan punya kekuatan, sudah sedikit bisa melupakan masalah-masalah lalu seperti ini. Dan raja-raja Saudi juga, seperti Raja Salman, sepertinya tidak punya bad feeling lagi dengan Turki. Mudah-mudahan kalau Saudi dengan Turki ini bisa bergabung, mudah-mudahan. Tapi saya sangat berharap ketika Raja Salman keluar, jadi melihat polanya, Muhammad bin Salman datanya, anaknya agak sedikit berbeda dengan bapaknya. Ya, kalau Salman sendiri, saya waktu itu masih cukup optimis karena beliau termasuk reasonable bisa diplomasi. Tapi kalau Muhammad bin Salman mungkin karena dia masih muda, itu masih semangat. Allah Alam, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada pemimpin yang lebih bijaksana di Saudi itu supaya Saudi, Turki, lambat laun Mesir, kalau Suriah bisa selesai Suriah, tapi Suriah sama Irak ini Masya Allah jauh banget ya, karena yang berkuasa itu Syiah, agak susah urusnya lagi. Yordan katakanlah seperti itu. Kalau Lebanon seperti itu terus, itu saja plus Indonesia. Mungkin ada harapan dunia Islam untuk bangkit di abad-abad ini. Kalau tidak, mungkin Islam. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya salah dalam yang buruk-buruk, mudah-mudahan saya benar dalam hal yang baik-baik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kalau ada pertanyaan masih boleh kan? Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak ada, kita langsung tutup saja kejadian hari ini. Yang baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.